Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah, maka kebaikan menjadi paripurna.